Milo Chocoreo Mouse Cake. Teman-teman, makanan ini sangat mudah dibuat, jadi teman-teman perlu coba bikin di rumah. Yuk kita simak bagaimana cara buatnya. Pertama kita hancurkan dulu biskuit Oreo. Di sini bagian luar biskuitnya aja ya teman-teman. Jadi bagian gulanya kita singkirkan. Setelah hancur rata, kita tempatkan pada wadah. Aku masukkan ke wadah kotak seperti ini. Terus kita menggunakan chopper Hitachi PCH 200 untuk melarutkan maizena dan susu UHT hingga larut benar-benar sempurna ya. Kalau sudah, larutan ini tinggal kita tuang ke dalam pan. Aku pakai glow pan dari Stain Cookware dan aku masak menggunakan coklat block atau DCC hingga larut dan mengental seperti ini. Ini tinggal dituang aja ke dalam box yang tadi berisi Oreo, kita ratakan lalu dinginkan di kulkas. Setelah dingin, kita tabur Milo, lalu kita beri stroberi sebagai hiasan. Dan hasilnya seperti ini, enak banget.